Saya Irina Frin mewakili teman-teman saya di tim produser dari Last 5 Years. Kita bikin The Last 5 Years karena pertamanya sih ada cast yang sangat talented yang mengajak director Vanita Amran untuk membuat ini di Jakarta. Nah, dari situ dia ngajakin tim producers dan ketika nonton dan mendengarkan musik-musiknya sih enak banget. It's really really great songwriting dan sangat ngena banget lah gitu musiknya dan juga ceritanya sangat relevan sama kehidupan kita sehari-hari. Halo, namaku Vanita Amran, aku stage director of The Last 5 Years production. Penyutradaraan pada saat pandemi itu challenging banget sih sebenarnya, karena kalau misalnya teater production itu biasanya memang rehearsal dan juga produksi itu kita lakukan dengan banyak bertemu, kemudian juga dengan kerjasama tim dan sebagainya. Dan untuk pandemi ini memang kami banyak menggunakan rehearsal online juga, walaupun akhirnya kita menggunakan rehearsal offline beberapa kali, sering kali sebenarnya, tapi ya dengan adanya teknologi jadi kita bisa online juga, so that help. Halo, nama saya Taufan dan di sini saya berperan sebagai Jamie dalam JPEG The Last 5 Years. Dalam cerita ini saya berperan sebagai Jamie dan Jamie ini adalah anak muda yang masih 23 tahun dan diceritakan bahwa perjalanan hidupnya dia struggling setelah dia keluar dari kuliahnya untuk mengejar karirnya dia. Dia tuh karakternya dia determined gitu. Dia tahu apa yang dia mau gitu. Cita-citanya dia tahu dan dia akan melakukan apapun untuk mencapai impiannya itu. Hai, saya Andre Miranda, saya akan berperan sebagai Kathy. Jadi karakternya Kathy itu kalau menurut aku, she's a happy go lucky person. Dia tahu dia maunya apa dan dia kejar mimpi dia itu. But unfortunately di dalam cerita The Last 5 Years ini memang ada beberapa tantangan lah ya yang dia dapatkan di dalam hidupnya yang menyebabkan perjalanan dia mengarah kepada cerita si The Last 5 Years ini gitu. Halo, saya Adrian Rudiman, panggil aja Dio. Saya film director dari The Last 5 Years. Proses kolaborasi sutradara dengan pemain teater itu sebetulnya mirip-mirip enggak. Mirip-mirip itu sebetulnya dalam arti goal kita itu sebenarnya sama, yaitu membuat suatu karya yang luar biasa keren gitu ya menurut interpretasi masing-masing. Dan itu yang sebenarnya jadi challenge adalah untuk menyamakan persepsi itu. Karena kan kalau pemain teater pasti melihatnya itu dari suatu hal yang bersifat live, jadi ngelihat gitu ya dari panggung langsung, lihatnya pakai mata, jadi apa yang akan terjadi di depan mata itu yang akan terjadi. Nah kalau film kan kita melihat dari sudut pandang kamera, jadi yang gue lakukan adalah memperlihatkan dulu nih, ini kalau kayak di kamera nih kayak gini. Nah nanti baru kacamata dari sudut pandang orang teater, dari Vanita Amran yang merupakan sutradaranya tuh, baru bisa ngeliat, oh seperti ini. Dan karena udah menyamakan persepsi, akhirnya kita bisa agree gitu. Kita bilang, oke ini yang kita mau, ini yang akan kita lakukan gitu. Hai, aku Rere, aku props master buat JPEG The Last 5 Years. Konsep set untuk The Last 5 Years ini sebenarnya konseptual banget sih gitu. Jadi kita tidak menerjemahkannya secara harafiah. Jadi kenapa kalau dilihat di setnya itu banyak kayak lampu-lampu, pakai yang light bulbs di atas dan di bawah, itu tuh sebenarnya merepresent feelings dan emotionsnya dari karakternya kita. Halo, saya Wisnu Dewanta, saya music director dari The Last 5 Years musical JPEG.
Tantangannya berat sekali karena setiap musisi harus dapat pergerakan-pergerakannya, movement-movementnya yang Jason buat, dan itu menjadi karakter lagunya. Jadi setiap musisi punya andil yang sangat kuat dalam setiap lagu. Kita dapat shotnya, wuh, keren.